Hai, assalamualaikum. Ada ke? Semua sihat ke? Ada empat orang yang menonton sekarang. Okay, apa khabar semua? Sihat? Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Hai Amar. Wow, ramai hari ni. Ramai yang menonton. Menonton. Hai, hai Danish. Hai Is, Liana. Hai. Alhamdulillah sihat. Awal lah Danish. Danish ke Wafiq? Wafiq kan? Wafiq. Hai Izuana. Okay. Alamak, saya lupalah. Tadi saya hari ni saya nak share tentang minat dan bakat. So apa beza minat dan bakat? Waalaikumsalam Azir. Sihat Alhamdulillah. Okay. Hai Syakir masuk lah. Lagu Hail Husaini. Adakah lagu Hail Husaini minat dan bakat? Ada ya? Minat dan bakat. Search jap. Danish janggal. Oh, Danish janggal. Wafiq. Hai Soleha. Waalaikumsalam Syakir. Siapa Hail Husaini? Tiba-tiba search kan? Yang keluar 13 fakta tentang Hail Husaini dia. Lagu dia apa? Hail Husaini lagu. Lagu Hail Husaini. Tiba. Bersyukur seadanya. Okay. So tahu tak beza dia? Hai hai Khairul Arifin. Lagu Hail Husaini, Bersyukur Seadanya. Bersyukur seadanya. Oh, lagu ni Hari Raya ke? Ingatkan korang cakap pasal bakat dengan minat. Okay, so. Oh, okay. Nak cerita tentang bakat dan minat. Sebab ada yang tanya saya, cikgu, kalau kita tak minat belajar, kalau kita tak minat something, kita susah nak dapatkan apa yang kita belajar. Macam mana? Kalau kita tak minat, contoh satu topik, dia tak minat at math, so susah kan untuk dia. Allah, kenapa? Line tak okey ke? Cuba cerita kat saya, tengok sekejap. Okey tak line? Hai, hai Syah. Hai. Hai Yusof. Okey, sorry. Sahabudin tu adalah hai awak. Hai Ayuni. Hai Alif. Line okey tak? Maksudnya nampak okey. Okey, sister. Minat develop bakat. Okey. So ada cakap minat develop bakat. Okey, so minat tu apa? First kita kena tahu minat tu apa. Minat tu adalah kita minat something lah. Contoh saya minat menjahit contoh. Okey, so saya minat jahit. So saya menjahit. Macam tu kan? Tapi minat boleh banyak. Saya boleh minat melukis. Saya boleh minat mendaki bukit. Okay, je lain eh. Okay. Lepas tu, tanya, cikgu kalau dia tak minat, maksudnya dia tak boleh belajar lah topik tu, betul tak? Sebab dia, bukan tak boleh belajar, dia tak susah nak tangkap apa. Dia susah nak tangkap subjek tu sebab dia tak minat. Okay, so sebenarnya minat ni adalah something yang boleh pupuk. Macam, contoh saya tak pernah saya tak pernah buat fotografi. So kalau saya tak pernah buat fotografi, macam mana saya nak tahu saya tak minat ataupun saya minat fotografi? So untuk saya tahu saya minat ataupun tak minat fotografi, saya kena buat dulu. Baru saya tahu yang sebenarnya saya minat atau tak minat. Itu yang pertama. Okey, lepas tu minat ni boleh kita pupuk. Maksudnya kalau kita dengan bersungguh, kita cari orang yang sesuai untuk ajar kita.
kita jumpa orang yang boleh inspirasikan kita tentang apa benda yang kita buat, contoh fotografi. Tadi saya cakap pasal fotografi, kita jumpa orang yang boleh pupuk kita punya minat tu. So boleh tercetuslah minat kita tu, terpupuklah minat. Macam K-pop, K-pop paling mudah. Okay, saya tak minat K-pop asalnya. Ni tiba-tiba cakap saya K-pop kan. Contoh K-pop, tak minat K-pop. Saya bukan jenis yang minat K-pop. Tiba anak buah saya ni jenis yang suka dengar lagu K-pop kan. Lepas tu saya dengar. Saya tak pernah dengar, saya tak minat lah. Lepas saya dengar, saya macam, oh, catchy lah juga lagu ni kan, menarik juga. Lepas tu, saya jadi terlekat dekat K-pop sikit lah. Tak ada sangat, tak banyak sangat. Ya, saya sharing hari ni, Fatanah. Kalau minat pada someone, saya tak terpengaruh. Ada orang yang terpengaruh. Maksudnya minat dia ada jugalah dekat. Kalau terpengaruh tu maksudnya dia ada minat jugalah. Minat someone. Contoh crush kan. Ini paling best kali cakap pasal crush ni. Contoh, saya minat si Polan. Si Polan A. Saya minat si Polan A. Crush. Crush boleh ada banyak, betul tak? Tiba cakap pasal crush kan. Crush boleh ada banyak. So kalau contoh saya minat si Polan A, lepas tu saya pergi tempat lain, saya minat si Polan B juga. So saya boleh minat. Ada ke? Pernah tak awak crush lebih daripada seorang? Tipu kalau cakap tak pernah. Okay, tapi yang mana satu yang betul? Okay, mana satu yang kita betul-betul suka? Cenderungan di mana kita akan pilih, kita akan lebih suka satu daripada yang lagi satu. So maksudnya contoh, crushing to the love. So maksudnya saya crush dekat si Polan A dengan si Polan B. Tapi dekat si Polan A lebih lagi daripada si Polan B. So saya akan lebih. Yang tu kalau perempuan je. Lol. Okay. So contoh lain, samalah juga dengan minat. Minat kita boleh pupuk. Maksudnya kalau contoh kita tak tahu, kita tak ada minat. Kita ada minat. Okay, kita minat something, satu benda. Painting contohnya. Tapi tak semestinya painting tu adalah yang kita minat, yang kita boleh buat sebenarnya. So untuk kita pupuk minat kita, untuk kita cari minat kita dan juga bakat, kita kena buat banyak. Kena try fotografi, saya kena try skill. Apa skill? Menjahit. Mengedit video contoh. Mengedit video kan. Kan? So 5 ni, antara 5-5, mana awak lebih cenderung? Maksudnya mana yang awak rasa yang lebih awak lebih kepada dia lah. Contoh saya, menjahit kan. Saya minat menjahit. So adakah saya pergi kepada menjahit? Khatam Al-Quran. Kalau minat khatam Al-Quran, maksudnya minat khatam Al-Quran tu dia kira minat kita nak mengeksplore Al-Quran lah. Itu bakat. Bukan cakap pasal bakat menyanyi, bakat memasak, tak tau. Saya cakap pasal bakat, pasal personality kita. Maksudnya perangai saya, cara saya fikir, cara saya buat something. Itu adalah bakat yang Tuhan dah bagi kat saya. Okay, so kalau contoh memasak tu, asal dia memang kita ada, contoh kita cakap dia ada bakat masak. Tapi sebenarnya awak ada ke? Tak ada. Okay, so kita cakap siapa tadi, saya lupa dah. Minat dan bakat. Okay, so contoh. Maksudnya, kita tengok someone tu ada bakat. Contoh dia bakat melukis. Kita tengok dia ada bakat melukis. Tapi asalnya daripada dia jadi terer melukis tu, mestilah dia tahu. Maksudnya dia tahu. Dia sebenarnya dia starting dengan minat. Minat melukis dulu. Bukan, tak juga. Macam mana cakap lah? Bukan. Kan nanti kan salah ni info. Okay, macam ni. Bakat tu adalah cara pemikiran kita. So, minat, contoh kita minat. Minat melukis. Okay, kita minat melukis dan kita anugerah Tuhan kita yang dia bagi kita punya pemikiran. Macam mana cakap kan? Kita pupuk, kita praktis benda tu. Dan benda tu nampak macam bakat sebenarnya. Faham tak? Cara kita fikir punya personality tu adalah bakat kita.
Tapi melukis tu bukannya sebenarnya bakat. Melukis tu sebenarnya adalah kita minat dia dan kita pupuk dia. Maksudnya kita sebab kita punya personality kita yang jenis yang macam, oh aku minat buat benda ni, aku buat betul-betul. So bila nampak benda tu macam big, tu yang kita nampak macam, oh dia ada bakat melukis. Tapi sebenarnya bakat tu bukan datang daripada kita sejak azali lahir-lahir dah pandai lukis. Tak. Dia sebenarnya sebab dia personality tu. Dia punya perangai tu yang dia macam, oh aku minat melukis lah. So aku buat lah betul-betul lukis. So kita, bila kita cakap bakat dia adalah menjahit. Awak lahir-lahir terus pandai menjahit ke? Lahir-lahir awak terus pandai memasak ke? Tak. So maksudnya daripada minat tu, kan? So kita punya personality. Buatkan kita punya apa yang kita buat tu berjaya sebenarnya. Itu adalah bakat, cara fikir kita. Itu adalah bakat, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Cara kita kendalikan kita. Yes, itu bakat kita sebenarnya. Yes. So macam itulah dia. So janganlah fikir dia pandai menyanyi. Mungkinlah bakat dia, kita boleh cakap suara dia boleh, contoh orang yang menyanyi lah, pemuzik. Suara dia boleh sampai high pitch lah. Contohnya Allah. Itu adalah anugerah, maksudnya penyanyi. Suara dia sedap, boleh sampai high pitch lah. Okay, memanglah betul dia boleh sampai high pitch. Tapi kalau dia tak practice untuk, itu bakat, itu bakat kiranya. Sebab itu adalah Allah bagilah suara dia high pitch macam tu. Tapi kalau dia tak practice untuk asah dia punya bakat tu, dia tak function, tak function. So benda tu awak kena tahu apa benda tu. Belajar teknik, yes. Itu adalah minat. Kalau awak minat and awak pupuk minat tu, dia akan jadi something. Macam tu lah. Habis kertas kena conteng. Macam tu yang pasal. So, itulah dia tentang minat dan bakat sebenarnya. So minat, kalau saya dah hilang dia punya ni, dia dah masuk dia keluar. Okay, kejap. So kalau awak minat something, okay, awak first kali awak kena make sure awak betul-betul minat. Maksudnya kita ada banyak skill kehidupan sebenarnya yang kita boleh buat. Banyak benda yang kita boleh belajar. So macam mana kita nak cari benda yang betul-betul kita minat supaya kita boleh pupuk dia dan menjadi lebih berjaya. Macam mana? Bila buat tak jadi bedak. So macam mana kita nak buat? So first kali awak kena bergaul dengan ramai orang sebenarnya. Kalau kita tak bergaul, kita tak tahu ada banyak jenis skill. Okay, contoh fotografi, skill dia macam-macam tau. Tak semestinya kita cakap ada orang skill dia fotografi dia pandai main lighting. Ada orang skill fotografi dia pandai main zoom ke, dia pandai main dia punya manual auto, dia punya setting. So skill dia tu. Hai, Waalaikumsalam Saif. Dulu saya cakap, ni cakap pasal minat saya kan, nak tanya pasal minat saya. Dulu saya minat melukis. Dulu saya minat melukis, saya minat menjahit, saya minat, okay nak cakap saya kan, saya minat benda-benda IT, saya minat mengajar, saya minat pergi banyak. So nampak tak, minat tu ada banyak. Saya minat apa tadi saya sebut, lupa dah. So minat saya banyak, tapi antara banyak-banyak minat saya tu, yang paling ketara sekarang, yang paling saya gunakan sekarang adalah minat saya mengajar. Okay, at first saya ingat saya minat melukis. So saya terus pergi ke, saya macam okay, saya minat melukis. So saya nak buat architecture lah. Tapi at the same time, saya buat architecture, saya mengajar juga. Sebab saya still minat mengajar. Antara dua So sebab saya bakat, saya melukis, saya tak practice sangat. So tak adalah lawan mana. So tapi saya still suka melukis. Tapi antara dua tu kan? So saya pun memilih antara lukis dengan mengajar. Saya pilih lukis. Saya try untuk pergi ke architecture. Okay, so saya pergi architecture. So bila pergi ke architecture, saya punya minat tu mula pudar. Saya rasa macam, saya tak nak lah. Saya punya minat architecture tu pudar, tapi minat saya kepada mengajar ni lebih
Sebab saya buat dua-dua sekali serentak. Saya buat kelas tutup kan, dengan juga saya buat architecture sambil belajar kan. Buat dua-dua. So saya pergi kepada yang mana saya lebih cenderung. So dari situ barulah saya jadi siapa yang saya sekarang ni lah. Saya mengajar awak sekarang ni. Duduk borak dengan awak ni mengajar, itu adalah saya punya minat yang betul-betul yang saya nak asah. Architecture tu minat juga, masih minat, tapi dia tak se percentage dia tak setinggi yang saya punya minat untuk mengajar lah. Jadi itulah cerita dia. So faham tak, minat tu boleh jadi banyak, tapi kita pilih yang mana yang kita paling minat untuk kita pupuk dan asah untuk jadi something big. Minat nak masuk Olimpiad tapi terlalu buatlah sampai kalau betul-betul minat. Tak, sini tau. Kalau betul-betul minat, awak akan buat sampai dapat. Itu benda dia. Kalau saya betul-betul minat saya nak buat architecture, ni cakap saya kalau betul-betul saya minat saya nak buat architecture, dah lama saya jadi arkitek. Sebab saya akan buat betul-betul. Tapi sebab saya minat je cikgu, saya tak sambung. Saya buat yang apa yang saya betul-betul minat. Gitu. Okay. So awak kena tahu sebenarnya apa awak minat, apa yang awak tak minat. Kan? Okay. Minat nak masuk Minang tapi tak cukup umur. Nak masuk Minang siapa, Afiq? Aduh. So apa yang kita minat tu? Sebab tu ada kawan saya tanya, adalah kawan saya tanya sekali, dia cakap, weh, kalau contoh kan, kau dapat kerja, dia tanya saya, kau dapat kerja, benda tu kau tak minat. Lepas tu, kau sekarang tengah kerja benda yang kau minat, tapi benefit dia tak ada sangat lah. Tapi, kau dapat offer kerja, kerja tu kau tak minat, tapi benefit dia banyak. Kau pilih yang mana? Dia tanya saya. Saya memang cakap betul-betul, saya cakap tak, saya akan pilih yang saya minat. Sebab apa, walaupun benefitnya tak nampak sekarang, tapi kalau saya buat betul-betul sebab saya minat, InsyaAllah nanti masa depan Dia akan jadi juga. Macam tu. Dan lagi satu, kita akan happy tau bila kita buat apa yang kita minat tu. Kau minat dah hafazan sekarang. Cuba benda lain lagi. Apa? Talik. Apa benda dah? Okay, jangan. Nanti saya salah sebut, saya tak tahu lah. Yang Taranum. Talik tu apa? Astaghfirullah. Okay. So yang tu lah. So maksudnya kita buat apa yang kita minat, kita pupuk. Tapi kita kena make sure yang apa yang kita minat tu betul-betul apa yang kita minat. Okay, so dia ada cara dia untuk kita tahu minat yang sebenar. Dia ada cara dia untuk kita tahu apa yang kita betul-betul minat. Yang pertama, kita tadi saya cakap, kita kena cari kawan. Kita kena cari kawan yang ramai. Okay. Kita kena cari kenalan baru. Orang sekeliling kita kena, bukan cari lah, kita jumpa orang baru. Sebab orang baru, ramai orang, bila awak jumpa ramai orang, awak akan jumpa banyak personality. Daripada personality dia, awak boleh belajar something. Mungkin daripada personality dia, kita tahu skill dia, kita rasa macam, oh menarik juga dia punya skill ni, boleh nak try? So bila kita try, oh memang betul, kita minat dan kita boleh pupuk. Okay. Kalau minat bio je tapi tak minat kimia, macam mana? Kalau tak minat, maaf berasuk. Kalau minat bio je tapi tak minat kimia ke? Kalau untuk awak yang study ni, awak kena cari cara untuk awak minat kimia. Awak kena cari cara untuk awak minat kimia. Mungkin cari cikgu yang sesuai dengan awak. Mungkin cari kawan yang boleh ajar awak cara yang best untuk awak belajar. So awak kena cari cara untuk awak minat kimia. Sebab apa? Sebab awak adalah pelajar dan awak kena, awak memang nak kena skor kan. Dalam SPM tu awak kena berjaya, nak berjaya dalam SPM supaya senang untuk masa depan awak kan. Tu. Okay, terima kasih Aziz kerana betulkan saya. Okay, taklik tu tentukan sesuatu hukum. Kalau tak minat tapi berbakat. Okay, so berbakat macam saya cakap tadi, Bakat adalah kita punya personality. Yang baru masuk tak tahu kan. Bakat tu adalah pemikiran, cara kita berfikir, cara kita, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita cakap bakat memasak tu bukan bakat. Memasak tu adalah kita minat memasak dan kita pupuk dia.
menjadi bakat. Sebab apa dia boleh jadi berbakat? Sebab apa dia jadi macam nampak dia ada, dia adalah bakat? Sebab contoh yang chef budak tu. Siapa nama dia? Danish eh? Chef Danish kan? Tak silap saya nama yang budak tu. Dia adalah dia budak je tapi dia pandai masak. Dia siap buat IG live. Sebenarnya bakat dia yang sebenarnya adalah personality dia, yang dia tahu okay, dia minat memasak. So bila dia minat masak, dia buat betul-betul minat masak tu, personality dia, itu adalah bakat. Dia buat betul-betul sebab dia minat memasak. Mindset dia, anugerah dari Tuhan, Allah dah fikir, dah bagi dekat dalam otak dia. Kau cuba buat betul-betul lah. Sebab kau minat benda tu, buat betul-betul. Tu yang dia jadi meletup sekarang. Sebab apa? Sebab daripada minat tu dia, dia jadikan. So benda tu memasak tu nampak macam bakat dia. In a way memang lah. Maksudnya tak saya rasa, sebab cara fikir dia lah. Personality dia, cara dia adapt dengan cara dia fikir macam mana nak lauk apa dia, nak masukkan bahan, cara dia fikir untuk masukkan bahan, itulah dia punya bakat sebenarnya. Bukannya dia macam terus daripada lahir boleh masak macam itulah. Waalaikumsalam Azib. Okey, tapi kan cikgu, nampak bakat. Yelah, sebab kita kenalah dedahkan pelajar dengan pelbagai aktiviti supaya pelajar tu tahu apa yang dia minat. Bila dia tahu apa yang dia minat, dia boleh teruskan apa yang dia minat tu untuk menjadi lebih berjaya. Apa lagi? Tadi ada something yang saya nak cakap sebenarnya. Lupalah. Okey, tak apalah, saya sambung. So sebab itulah awak kena orang kata open up lah, bukan open up. Dia adalah kita kena berjumpa dengan ramai orang, banyak personality, dan dari situ kita kena tahu, kita boleh tahu ada banyak jenis hobi sebenarnya dekat dalam dunia ni, banyak jenis skill lah. So skill yang mana yang paling awak suka? Yang biasa memasak, menjahit tu adalah benda yang bagi saya adalah basic, yang biasa sangat. So mungkinlah ada yang benda yang lain yang awak berbakat. Macam itulah. So kenapa kita so sebenarnya yes, dia minat lah. Yes Danish, so sebenarnya minat. Yes, kita nak mengumpuk minat. Minat pelajar, bukan untuk mengumpuk bakat. Kita dedahkan student dengan aktiviti supaya kita dapat mengumpuk minat. Bakat tu adalah cara pemikiran, anugerah daripada Allah bagi kita, cara fikir yang macam mana kita nak enhance kita punya minat. Itu adalah bakat. Saya pernah masuk universiti, sekarang ni macam dah jadi minat sebab sekarang idea universiti saya dah direview oleh ajar YouTuber terkenal. Wow, tahniah. So, yelah, maksudnya itu adalah minat awak. Awak minat inovasi. So, bila awak minat inovasi, awak buat betul-betul. Bakat tu adalah awak punya cara fikir awak untuk meng-enhancekan, untuk meng-upgradekan awak punya inovasi tu. Maksudnya, meng-upgradekan awak punya dirilah. Meng-upgrade diri awak. Itulah bakat awak. Cikgu, ada satu orang rasa malu nak salahkan bakat dia orang. Pendapat cikgu? Pendapat saya, okay, macam saya cakap tadi, bakat adalah anugerah daripada Allah, dia bagi. Dia adalah cara pemikiran. So kalau dia rasa bakat dia tu, kalau dia rasa bukan bakat, minat dia lah kan, macam mana cakap. Kalau dia rasa bakat dia tu adalah benda yang boleh benda yang dia nak naikkan diri dia dengan bakat, dia kena keluarkanlah. Dia kena keluar daripada kepompong dia. Sesetengah orang. Maksudnya bakat ni macam hiasan bagi minat tu lah. Yes. Lebih kurang macam tu. Bakat tu adalah hiasan. Maksudnya dia adalah cara kita mengadaptasi diri kita dengan kehidupan. Cara kita membuat sesuatu. Macam tu lah. Cara kita. Bakat tu adalah cara kita bergaul dengan orang. Itu bakat. Macam contoh orang yang banyak cakap. Bakat dia adalah banyak cakap. So banyak cakap, tiba-tiba daripada apa yang dia cakap tu, ada juga yang dia pandai
buat lawak contohnya. So daripada dia macam buat lawak sikit je. Tapi dia pun mengenhancekan diri. Dia cakap, oh rasa macam okey lah buat lawak ni sebab dia banyak cakap kan. So dia pun belajar macam mana nak buat lawak yang lebih best, lebih best, lebih best, lebih best. So yang tu yang dia jadi. Maksudnya dia minat buat lawak, dia minat, dia cakap macam best lah buat lawak ni. Aku dah banyak cakap, macam best lah buat lawak. So tak apalah, jom lah kita teruskan jadi pelawak lah, dia kata macam tu. So dia fikir macam tu, itu pemikiran dia nak teruskan buat lawak tu dalam bakat dia. Cikgu saya dapat 3 sijil. Wow, teranya. Macam 2 dari 3 sijil memang ada bakat saya. So awak kena pilih antara 3 benda tu. Antara bakat awak tu, awak kena pilih yang mana yang paling cenderung. Yes, suara tak sedap itu adalah minat bernyanyi kan, tapi suara tak sedap. Itu saya cakap. Bakat, bakat adalah anugerah daripada Allah. Maksudnya dia bakat tu contohnya contoh nak cakap saya saya tak reti nyanyi. Okey. Contoh saya reti nyanyi lah. Saya tak reti nyanyi pun. Saya reti nyanyi, Allah bagi suara kat saya, dia bagi tone yang tinggi. Saya boleh nyanyi, try nyanyi sekali, saya boleh sampai tone yang tinggi. Itu adalah bakat. Okey, itu adalah bakat. Tapi macam mana saya pupuk, saya dah tahu saya boleh sampai tone tinggi. Adakah saya nak biar dekat situ? So saya macam, kalau saya boleh sampai tone yang tinggi tapi saya tak minat menyanyi, saya tak jadi penyanyi juga. Kalau saya ada bakat naik tone tinggi tapi saya minat menyanyi dan saya buat personality saya, otak saya fikir, oh aku minat menyanyi, aku nak nyanyilah. So saya akan belajar untuk macam mana nak suara tu jadi lagi sedap daripada yang apa yang high tone yang saya boleh sampai tadi. Bakat tu adalah given eh. Maksudnya Allah dah bagi kita. Contoh. Okay, contoh kawan saya pandai melukis tau. Okay, bakat dia adalah. Apa tu? Bakat dia adalah dia boleh lukis. Dia tengok orang. Dia tengok gambar, dia boleh lukis sebiji. Okay, sebiji dengan apa yang yang dia lukis tu lah. Tapi kalau dia tak asah bakat dia, itu asah bakat lah. Maksudnya itu bakat. Hai, hilang dah. So yang kawan saya yang melukis tadi kan, berapa orang dia tadi. Okay, so yang kawan saya yang melukis tadi, so kalau dia, dia tahu dia boleh lukis, itu adalah bakat lah. Maksudnya Tuhan dah bagi dia cara untuk di, maksudnya yang Tuhan bagi kat dia tu bukannya dia pandai lukis. Maksudnya cara dia tengok dan cara dia, itu bakat lah. Cara dia tengok benda tu dan cara dia tuliskan dekat atas kertas, yang tu adalah bakat. Tapi kalau dia tak asah, maksudnya dia tak buat selalu, dia tak akan jadi berjaya juga. Macam itulah. Okay, so minat ni tadi, kalau contoh kita tak tahu apa yang kita minat, macam mana kita nak cari minat dia, ada cara. Okay, dalam minat tu mungkin ada bakat. Contohlah, saya minat mengajar. Mengajar ni pun kan, saya sebenarnya, mengajar ni adalah bakat. Dia bukan bakat, maksudnya cara, sebab cara saya sampaikan tu anugerah daripada Allah. Saya boleh sampaikan awak faham, contoh. Saya boleh sampaikan awak faham, contoh. Saya tak tahulah awak faham ke tak. Tapi anugerah Tuhan, Allah bagi kat saya, saya cakap, Cikgu Fana lah lagi senang. Cikgu Fana, suka Cikgu Fana. Bila Cikgu Fana buka mulut je, awak faham apa yang Cikgu Fana sampaikan, contohnya. Itu adalah bakat. Bakat Cikgu Fana sebenarnya adalah dia pandai bercakap. Dan daripada dia pandai bercakap, dia tahu dia minat mengajar. So dia berlatih untuk macam mana nak lebih pandai untuk menyampaikan dekat student. Macam mana untuk lebih dia asah skill dia. Maksudnya sebab dia minat mengajar juga, daripada dia pandai cakap tu, dia minat mengajar. So dia cari cara untuk lebih efektif untuk sampaikan maklumat kepada awak. Macam tu. Gitu. Kalau minat grafis satu, kira minat ke? Itu minat. Minat lah, tapi macam saya cakap lah, minat tu memanglah minat. Awak minat Mira Fiza, awak minat Zena Zain, sebab sebut Zena Zain tadi. Mira Fiza, Zena Zain, Yarofa. Tapi antara tiga-tiga ni mesti ada yang paling awak minat. So yang tu lah kita pilih. Contohnya Mira Fiza, Yarofa dengan Zena Zain. Siti Nurhaliza lah.
Tambah Siti Nurhaliza. So antara empat ni, mana yang paling suka? So saya, saya pilih Siti Nurhaliza. Saya pilih Siti Nurhaliza. So Siti Nurhaliza, itulah. Macam minat kita lah. Minat kita, kita pilih. Kita buat banyak-banyak. Kita buatlah painting, masak, jahit semua banyak-banyak. Dan kita pilih yang mana satu yang lebih kita cenderung. Mana satu yang lebih kita suka. Okay, cara lagi untuk kita mencari minat kita apa? Baca buku. Daripada buku adalah, daripada buku kita boleh tahu banyak benda sebenarnya. Walaupun contoh, awak tak suka membaca. Tapi kena membaca sebenarnya. Cikgu Mira itu padu lah. Padu apa? Sama juga dengan student architecture. Saya dengan architecture. Ramai yang ingat, oh architecture ni tak boleh, tak payah membaca. Banyak melukis. Salah tu. Persepsi tu salah. Sebab selalu yang macam saya dengar lah, student cakap, oh aku suka melukis. So aku tak suka membaca, aku nak jadi arkitek lah. Itu adalah persepsi biasa. Sebenarnya arkitek kena banyak membaca. Sebab kalau tak banyak membaca, awak tak tahu macam mana nak. Awak tak tak dapat banyak idea. Tak dapat banyak idea untuk awak buat bangunan awak. Dan idea tu datang daripada membaca. Dan juga cara kita, mungkinlah awak tak pandai, awak tak suka membaca kan, tapi awak buat juga architecture. Boleh jadi awak punya design tu, awak punya bangunan yang awak cipta tu, awak reka tu, boleh jadi dia tak function. Maksudnya dia tidak function, tahu tak? Function, berfungsi, fungsi, function. Maksudnya fungsi bangunan tu tak bagus. Okay, contohlah. Siapa pernah pergi Space U8 kat Shah Alam? Pernah tak pergi? Siapa yang? Tak tahulah, tapi ada satu bangunan ni, Space U8 dekat Shah Alam. Dia, Amirai. Dia, Space U8 tu adalah bangunan yang awal dulu dia punya architecture nampak macam, oh menariklah bangunan ni, tapi sekarang tak hidup. Kenapa tak hidup? Tak tahulah, mungkin ada tu. Dia tidak, maksudnya dia tidak mengambil kira lokasi tu kot. Maksudnya lokasi yang dia gunakan, maksudnya dia ambil lokasi tu, lokasi dia letak mall tu, tak berkembang. So mungkinlah dia punya pembacaan ke, tak tahu. Macam cakap kan? Maksudnya dia punya research. Research tu, kalau research tu adalah membaca sebenarnya. So research tu, tak adalah membaca je, ada banyak lah jenis research. Tapi paling orang research good adalah membaca lah. Maksudnya research yang paling yang kita nampak adalah membaca. So membaca tu mungkinlah dia punya research tu tak cukup. Sampai bangunan tu dia sekarang dah tak ramai lah. Memang tak ramai. Kawasan tu tak membangun. Kawasan tu membangun tapi tak membangun sangat. Tak membangun sangat. Mall tu macam tak ramai orang datang. So sebab apa? Sebab apa dia jadi macam tu? So mungkinlah sebab kurang research. Research tu maksud saya membaca lah tadi. Setiap kali cikgu pergi sana, saya dulu belajar kat Shah Alam. Rumah kakak saya tu dekat dengan Space U8. So saya selalu pergi Space U8 tu. So daripada situ dah saya tahu, oh okay. Ujian psikometrik dekat sekolah tu berdasarkan minat eh? Saya tak ingat lah psikometrik tu ujian yang mana satu. Psikometrik ujian yang mana satu? Ujian psikometrik. Psikometrik. Liber. Yang ni kalau tanya pasal psikologi, kena tanya Cikgu Nadiah ni. Ujian psikometrik apa? Ketanya kecenderungan. Busy lah pula saya nak kena baca sekarang. Okay, so yes, kena tanya Cikgu Nadia. Okay, so apa lagi untuk cara kita nak tahu kita punya minat? Yang tadi ada, yang pertama adalah, saya ulang balik. Yang pertama adalah kita jumpa orang, kita kenal orang baru. Yang kedua adalah kita kena buat hobi yang banyak. Maksudnya kita nak kena kenal pasti which one yang kita paling suka. Yang ketiga adalah kita kena membaca buku. Dan yang keempat adalah kita kena melancong, which is yang paling best sekali. Tiba melancong, kalau mampulah. Okay, tapi melancong tak semestinya awak melancong ke luar negara. Ada orang tak mampu nak melancong ke luar negara. Awak melancong pergi dekat Pekan. Pekan, contoh saya kat Bangi, dekat rumah kan, saya melancong, saya pergi dekat
Putrajaya pun dekat situ ada banyak benda yang kena, yang boleh saya belajar sebenarnya. Tapi itu masa sebelum PKP lah. Kita nak pergi melancong lagi sekarang, kita kena tunggu lepas PKP. So kita tengok. Contoh saya kat Banyan, saya pergi kat Putrajaya, ada banyak benda saya boleh belajar. Saya boleh belajar, saya boleh tengok macam mana Putrajaya tu, susunan bangunan tu kat Putrajaya macam mana dia punya bangunan tu, dia punya design, banyak benda yang boleh belajar. Macam mana pokok tu dia boleh tumbuh macam tu. Macam tu lah. So awak melancong mana-mana? Allahuakbar. Masya Allah. Accident. Okay. So awak pergi mana-mana pun awak boleh belajar something new sebenarnya. Pergilah mana-mana. So kalau mampu pergilah luar negara, kalau tak mampu dalam negara pun tak apa. Awak pergi pulau pun awak boleh belajar something. Awak boleh belajar pasal nature, awak boleh belajar banyaklah. Contohnya macam saya lah. Saya pergi KL pun, kalau pergi museum KL boleh belajar banyak pasal ni lah, museum pula kan, pasal history, sejarah, arkib negara. Jatuh habis, accident, yelah. So, saya pegang je lah. Okay, macam mana ni? So, itulah dia, kita kalau sebenarnya bila kita lebih banyak melancong, kalau awak pergi luar negara, kalau awak ada rezeki dan awak ada masa, Rezeki tu dalam banyak bentuk lah. Kalau ada rezeki, pergilah melancong. Tak kisahlah ke mana-mana. Kalau rasa macam nak pergi jauh tu, tak cukup duit ke, ataupun tak ni, tak mampu ke, pergi yang dekat. So yang dekat pun, kalau contoh saya pergi Ipoh, kat Ipoh saya boleh belajar pasal history dia. Dan dari situ mungkinlah saya cakap, oh, saya tengok orang yang lukis mural. Kan ada banyak mural lah kat Ipoh kan. So mungkin daripada saya tengok mural tu, saya rasa cantik lah lukisan ni, nak try lah. Lepas tu tiba-tiba saya try lukis, jadi. So bila saya try lukis jadi, saya pun macam okay, aku nak teruskan ni, aku rasa macam minat gila ni. So tiba-tiba saya pun jadi pelukis mural dekat Bangi pula. Mungkin, tak tahulah. So itulah dia, maksudnya awak pergi melancong tu, pergi mana-mana pun, awak sebenarnya boleh belajar benda yang baru. Dan sebenarnya awak boleh belajar tak semestinya tentang benda yang fizikal yang kita nampak lah. Boleh jadi juga pasal macam contoh kita minat, kita jumpa orang yang sesuai dekat Ipoh tadi, dia cerita pasal rohani, lepas tu kita pun minat pasal spiritual, benda-benda rohani. Lepas tu kita pun jadi seorang yang menyampaikan pasal rohani, benda-benda rohani, macam tu lah. So boleh juga kita tengok cara orang, kalau kita melancong kita tengok cara orang, cara orang bergaul. Contoh, awak pergi Jepun, awak tengok cara orang naik eskalator tu, macam mana dia boleh beratur, faham tak? Naik eskalator tu, yang tahu kan eskalator? So eskalator tu macam mana orang Jepun tu dia boleh sangat teratur dan sangat bagus, dia boleh berdiri satu side, dia akan make sure dia berdiri satu side. Satu side untuk orang laju, satu side untuk orang yang macam nak tunggu, macam nak lelek-lelek macam tu. Macam mana dia boleh kukuh macam tu lah. Macam bukan kukuh, dia boleh fikir macam tu. So mungkin awak minat, awak tengok tu macam awak minat, awak macam wow, macam mana amazing ni, macam mana orang boleh buat macam tu, macam mana boleh fikiran dia macam tu. So awak macam minat untuk explore cara dia orang fikir. Tu bagus juga. Awak pun minat macam nak explore cara dia fikir. So awak pun ambil psikologi, awak macam oh, macam mana Jepun ni fikir lah, macam mana dia boleh ni lah. So awak minat dekat situ, pasal awak pupuk macam cari betul-betul. So macam jadilah awak seorang psikologis lah, suka hati je. Orang psikologi yang berjaya lah, macam tu lah. So melancong tu memang sangat membantu lah sebenarnya. Macam kita nak fikir untuk kita menjadi seorang yang lebih positif, dan juga untuk kita tidak ini on the other side lah of melancong. Macam saya sendiri, saya suka melancong. So
the other side of melancong tu kita boleh menilai orang yang lebih baik. Sebab kita tak berada di kawasan kita je. Kita tengok cara lifestyle orang, cara orang berinteraksi. Ha, itu kalau kita tengok orang lah. Ha, sebab tu saya cakap, dia ada banyak banyak benda yang kita boleh belajar kalau kita melancong sebenarnya. Ha, tapi tak semestinya, saya cakap tak semestinya kena pergi luar negara. Dalam negara pun boleh. Ha, tapi selepas PKP, kita tunggu coronavirus ni reda. Ha, nak macam mana kan? Ni tak, rezeki kurang lah ni. Ha, kurang rezeki. Kita tak cakap tak ada. Rezeki tu sentiasa ada. Ha, kita kurang satu rezeki, iaitu rezeki kita untuk keluar dari rumah dan melancong. Ha, itu satu rezeki kita kurang. Ha, rezeki lain kita masih ada. Rezeki kita hidup dekat dunia ni ada. Rezeki kita sihat. Rezeki kita mampu untuk tengok live ni. Ha, tengok mata sihat. Ha, banyak rezeki lain. Okay. So janganlah tengok rezeki tu je. Ha, itulah dia yang buat kita pemikiran kita macam mana. Ha, macam tu lah. Okay, dah merapu dah. Saya tak tahu saya merapu apa. Lighting ni macam mana dah. Okay. So saya rasa dah berapa lama dah ni saya live ni. Ha, saya rasa itu sajalah tentang bakat dan minat. Saya harap awak tahu beza bakat dan minat. Dan saya harap adalah manfaat awak tengok saya hari ni. Dan saya minta maaf kalau apa yang saya cakap tu mungkinlah apa yang saya cakap tu salah kan. Ha, tak tahu cahaya nur banyak kan. Ha, mungkinlah apa yang saya cakap tu salah. Saya minta maaf saya tak mungkin ada kesilapan. Ha, tak tahulah kan. Itu adalah more tu pendapat saya. Ha, bakat dan minat tu saya research dan juga ada juga pendapat saya yang saya bagi. Saya bagi. Itulah lighting kuat. Okay. Jadi itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa untuk next class. InsyaAllah esok ada live lagi. Okay. Live class kot. Class at maths. InsyaAllah. Okay. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.